sukan bola sepak terlebih dahulu. Tiada istilah beri muka. Itu gambaran tindakan drastik yang diambil oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM terhadap dua pengadil yang cuai di atas padang dalam saingan Liga Super dan Liga Premier baru-baru ini. Menurut Badan Induk Bola Sepak berkenaan, dua pengadil tersebut adalah Muhammad Amirul Aizad Muhammad Lodin dan Muhammad Fairuzi Mat Deza. Muhammad Amirul Aizad didapati berada di kedudukan yang salah di dalam kotak penalti sewaktu mengadili perlawanan Liga Premier Kelantan FC menentang Perak FC 2 pada Sabtu lalu. Pengadil tersebut bakal mengikuti program penambahbaikan dan hanya akan diberi lantikan semula untuk mengadili perlawanan selepas selesai penilaian dibuat terhadapnya. Dalam pada itu, Muhammad Fairuzi pula didapati membuat kesilapan apabila gagal mengesan tindakan pemain PJ City FC Ahmad Khairi Anwar Ahmad Zamri yang melakukan aksi berbahaya dan memberikan sepakan penalti atas tindakan itu ketika menentang Melaka United dalam saingan Liga Super Rabu lalu. Tindakan penggantungan selama dua minggu telah dikenakan oleh Muhammad Fairuzi. Sementara itu, tiga pemain turut dihadapkan ke jawatan kuasa tata tertib FAM atas kesalahan dilakukan. Mereka adalah pemain Kelantan FC, Jack Hindle, pemain Melaka United FC, Alec Dos Santos Goncalves dan pemain PJ City FC, Ahmad Khairil.